Murah mulus mulai 9 jutaan. Ya, halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube gue, Giovanni Tobie. Dan kali ini gue lagi ada di Dennis Motor, alamatnya di Jalan Raya Pondok Gede, Jalan Hankam ya, depan Komplek Ardini 1. Dan stoknya lumayan banyak banget sampai belakang. Kita langsung aja mau review semua stok yang ada di sini. Kita lihat satu-satu harga dan kondisi seperti apa. Dan simak terus video sampai habis karena ini beneran banyak banget motor. Jadi langsung aja kita mulai dari depan. Klik video ini, gue doain kabarnya serta lupa nyomor di Cilacap. Langsung aja kita ke motor pertama di sebelah kanan gue. Ini ada Aerox R 2017, pelatnya Jakarta Selatan. Pajaknya ini off ya, lumayan lama, 2022. Dan untuk tipe R ini, dia udah di red rim nih, depannya ganti body kayaknya, warna hitam jadinya. Ini masih sama, silver. Dan yang bawahnya ini warna putih nih, setahu gue warna biru ya untuk yang mau Vistar. Terus untuk kondisi selebihnya apa adanya aja. Jadi kalau kalian mau ngecek, silakan langsung cek aja di showroom karena gue nggak bakalan panjang lebar ngejelasin kondisinya. Langsung aja kita ke harga ya, fokus ke harga. Aerox R 2017 plat Jakarta Selatan, pajak off. Ya ini di 13 juta rupiah aja ya. Aerox cuma 13 juta rupiah. Tipe R lagi, bukan tipe terendah. Kapan lagi dapat motor Matic yang 155cc di 13 jutaan ya, dapat Yamaha Aerox. Ini kondisi motor juga siap pakai tuh, nyala. Odometernya ada di 64.000 km. Semua instrumennya juga nyala semua, cuy. Aman. Ya, pokoknya kalian bisa langsung cek aja kondisinya buruan ke Dennis Motor. WA ada di deskripsi bawah. Ya, 13 juta nego. Lanjut lagi, kalau kalian mau Aerox tapi yang lebih bagusan pajak hidup, bisa ke sini. Ternyata pajaknya nggak hidup tuh. Ya, minimal nggak mati lama. Surat-surat lengkap. Ini Aerox 2021, plat Jakarta Selatan juga. Pajaknya Desember 2022. Kalengnya 2026 sih. Tapi di sini pajak 2022 ya. Lumayan jauh. Kondisi abu-abu glossy. Masih orisinal apa adanya. Sampai jok-jok semua masih bawaan pabrik. Ban depan juga bawaan pabrik. Tebelnya 80-70% nih. Udah agak tipis. Ya, langsung aja nih. Dengan kondisi seperti ini, langsung aja harganya si Aerox 2021 pajak 2022 buka di angka 19,8 juta rupiah, tetap di bawah 20 juta. Dapat Aerox yang generasi terbaru udah LED. Ini juga udah LED sih, cuman ini lebih pembaruan aja. Oke, lanjut lagi di sini ada Honda Beat Fi, ini yang CBS biasa, tipe terendahnya dari Beat Fi. Untuk pajak Desember, kalengnya 2027, platnya dari Kota Bekasi. Odometernya 22.000 km. Jok mulus, bodi cakep semua, siap pakai pokoknya. Kalau kalian masih ragu juga, silakan langsung aja ke showroom Dennis Motor, alamatnya di Pondok Gede, depan Komplek Ardini 1, Kota Bekasi, Jawa Barat. Harganya langsung aja di 14,8 juta rupiah, udah plus balik nama. Ya, 14,8 itu sudah terima jadi. Jadi kalian langsung beli 14,8 itu udah langsung nama kalian gitu guys. Oke, okay? Bisa nego tipis-tipis. Jelas aja lihat kondisinya cakep banget. Lanjut lagi di sini ada Honda PCX 150 2020 plat Kota Bekasi. Cakep nih, warna merah doff. Pajaknya Januari kaleng 2026, tapi ini pajaknya off. Kurang tahu 2021 apa 2022 ya off-nya. Tapi motor masih cakep banget karena odometernya masih 5.000 km. Jadi benar-benar rendah. Cuman kalau gue pikir sih ini motor nggak pernah dipakai. Jadi sampai saking nggak pernah dipakainya, lupa bayar pajak gitu. Jadi pajaknya nggak diperpanjang. Kondisinya bagus banget soalnya. Oke, harganya langsung aja di 25 juta rupiah nego. Dengan odometer 5.000. Bukan 5.000 rupiah, 5.000 aja. Nah, ini ada lagi Genio. Genio 110 2022 plat F. Antara Bogor, Subang, atau bukan Subang, Bogor, Sukabumi, Cibinong, ya sekitarnya. Bodi cakep, kinclong, apa adanya. Ini orisinilan, jok juga masih bawaan pabriknya, ada listnya juga di sini. Langsung aja harganya buka di angka 13 juta rupiah, masih bisa nego. Ini Genio siap pakai banget, ini lagi pemakaian aja nih, sebelah kirinya. Lanjut lagi di sini ada Yamaha Vino Grande. Nah ini Vinonya tipe tertinggi nih, sudah start stop system, ada tombolnya di sini. Dan lampunya sudah LED juga.
keren ya, proyektor lagi, diamond. Dan odometernya di 10.800 km, jok mulus banget, bodi juga cakep, warna merah Dove. Langsung aja harganya ya, kita fokus harganya di 2019 ya, plat Jakarta Barat. Ini pajaknya ini bulan 7 kalengnya, 2024 kalengnya kayaknya ketokan juga. Kita fokus aja harganya. Harganya langsung aja di 9 juta rupiah nego. Lanjut di sini ada Yamaha Frigo 125. Nih, kalau kalian mungkin 125 cc pakai Vinox kecilan, sebelahnya ada Frigo. Lebih gede, lebih nyaman, bagasinya juga gede, ada casan juga. Dan yang ini belum start stop system, belum kilas juga, masih yang standar. Plat Depok, pajak Februari kali 2025. Joknya MBTEC premium ya. Cakep nih. Joknya 180 ribuan nih joknya. Oke, langsung aja harganya di 9,8 juta rupiah aja. Udah murah banget ya. Biasanya Frigo tuh di angka 13 sampai 15 jutaan. Sekarang 9 juta rupiah nego. Di sini ada Honda Vario nih. Untuk Varionya ini tahun 2021. Ini 150 ya, warna Dove. Ini 125 nih. Ini pakai kunci soalnya nih. Ini 125 tipe tertinggi. Karena dari stripping-nya beda. Kalau 150 dia fontnya agak lurus ya. Kalau yang 125 miring. Ini bisa lihat di sini. Dan nggak ada emblem 150-nya. Jadi fix sih kalau gue pastiin ini 125. Walaupun tadi yang punya bilangnya 150 ya. Oke, harga langsung aja. Harganya 17,8 juta rupiah. Kondisi secakep ini bagus, siap pakai. Kalau kalian nggak percaya, langsung aja datang ke showroom Dennis Motor. Nah, lanjut lagi sini nih. Nih, ada Honda Beat. Apa adanya nih, langsung jual kayak gini aja. DTKB only, warna biru putih. Nah, ini platnya gue kurang tahu dari mana. Pokoknya kalau kalian minat lah sama Beat LED yang harganya terjangkau banget, langsung aja kesini. Ini sisa satu nih, limited. Dan ini untuk kondisi apa adanya. Ini udah LED ya, bukan yang lama lagi. Jadi harga segini udah murah banget. Di 9,5 juta rupiah aja dapat langsung yang LED. Langsung ya buruan ke Dennis Motor, dapat nih 2021. Nah, kita ada NMAX nih. NMAX-nya 2021 juga non ABS, tapi dia sudah keyless dan sudah sub system. Kondisi warna hitam Dove. Langsung aja untuk plat Jakarta Barat. Ini jok juga mulus, orisinilan. Pajak di sini bulan 5 kalengnya 2026, harganya langsung aja di 21,8 juta ya. 21 jutaan dapat NMAX keyless, udah keyless nih. Udah start stop system juga. Start stop system dan juga udah wire connected, lengkap banget. Jadi kapan lagi nyari motor murah, langsung aja cek alamat di deskripsi bawah dan juga ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Langsung save sekarang biar nggak kelupaan. Oke, langsung aja yang buat kalian yang mau mampir, silahkan mampir showroomnya, tanya-tanya dulu apa-apa. Kalau mau kredit, silahkan diajuin dulu. Kayaknya sih ada leasingnya juga di sini, jadi bisa kredit. Kalian coba ajuin aja. Dan kalau yang mau join ke membership kita atau gabung, bisa langsung join atau gabung di bawah. Mulai dari 4.000 rupiah, kalian bisa dapetin grup WhatsApp khusus bersama gue dan juga admin yang akan ngasih info update motor bekas hampir setiap harinya ketika ada stok-stok baru di setiap showroom. Jadi kalau nggak mau ketinggalan update motornya, langsung aja gabung. Mulai dari 4.000 rupiah per bulan aja, dapat grup WhatsApp member. Oke, segitu aja dari gue. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sukses semua. Sehat-sehat selalu. Thank you for watching. Peace out. Nih.